Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammadin Amin. Oke. Siapa yang tahu sekarang kita akan belajar apa? Alhamdulillah Adriana, Aufa semangat sekali. Tapi nih Gentari kayaknya masih lemes-lemes nih. Nyeblos Ustazah. Nyeblos. Gentari mana dong senyumnya Ustazah? Mau lihat senyum Gentari yang wangi. Senyum kelihatan giginya mana Gentari? Wangi kamu. Oke, Gentari kayaknya masih ngantuk ya? Nah, wangi. Oh enggak, alhamdulillah. Soalnya kelihatan lesu, berarti semangat ya Gentari, semangat. Satu lagi muncul. Fokus ya, kita belajar hari ini tentang matematika. Siapa yang tahu matematikanya tentang apa hari ini? Tentang puisi. Ini mau belajar puisi. Puisi matematik. Matematika kalau puisi itu bahasa Indonesia. Siapa yang kemarin sudah membuat puisi? Belum sempat Ustazah. Tadi mau dikerjain. Belum ya. Oke, enggak apa-apa. Karena hari ini kita akan belajar matematika. Matematikanya tentang apa ya? Sih, matematika. Iya, matematika mudah atau sangat mudah? Sangat mudah. Iya, sangat-sangat mudah. Nih, kita belajar matematikanya. Matematika itu mudah. Tentang menentukan panjang. Menentukan panjang. Panjang itu ada ukurannya. Siapa yang tahu ukuran dari panjang? Apa? Jadi kalau panjang tuh misalkan Athena pakai penggaris nih diukur panjangnya 20 cm. Nah, itu yang terakhir. Apa Ustazah? 20 cm. Sentimeter. Iya, sentimeter. Betul. Kali ini kita akan belajar tentang sentimeter salah satunya. Yang coret-coret oh, yang kayak yang diajarin Ustazah. Pas itu ya. Tutup ya. Iya, pas di YouTube sama Ustazah Puspa. Ustazah izin lanjutkan lagi ya. Iya. Yang chat ditahan dulu ya chatnya, kita fokus dulu ke pembelajaran. Oke. Matematika itu mudah. Nah, siapa yang sudah tidak asing melihat ini? Ada tangga. Siapa yang pernah lihat kayak gini? Pernah lihat. Di game. Lihat. Di game. Iya, di games ya. Nih, di sini. Di Roblox. Oh iya, di Roblox. Ya. Ya, ya nih, di sini. Ada. Ya, ada satuan panjang nih di sini. Dari mulai yang paling bawah, milimeter sampai yang paling atas, kilometer. Tapi kita akan belajar dua dulu saja ya, yaitu meter dan sentimeter. Ada singkatannya teman-teman. Kalau sentimeter itu cm, ya cm. Ingat-ingat cm. Kalau meter itu m. Dan lihat di sini, yang paling atas itu yang ada di atas itu sentimeter atau meter? Meter. Yang ada di atas itu meter ya, yang di atas meter, yang di bawah sentimeter. Kira-kira bedanya berapa kali tangga ya? Kalau dari sentimeter ke meter berapa naik tangga? Berapa kali? Satu. Ustazah. Dari sentimeter ke meter, coba kita hitung bareng-bareng ya. Tiga. Dua. Berarti berapa kali? Dua. Terakhir.
kenapa dua? Karena melewati dulu ini DM atau desimeter ya. Berarti dari sentimeter mau ke meter itu naik dua tangga. Ingat, naik dua tangga. Kalau dari meter yang di atas ke sentimeter turun. Turunnya berapa tangga? Dua tangga ya. Kita lihat keterangan di sini. Setiap turun satu anak tangga, maka dikali 100. Kalau turun dikali, maka kalau ke atas dibagi. Nih, maksudnya apa Ustazah dikali dibagi? Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nih, wah sepertinya banyak tulisan. Tenang ya, kita bahas satu-satu. Nih, yang dikali dulu. Tadi meter ada di atas di bawah? Atas. Di atas, atas. Ya? Oh, masih ingat di atas. Berarti kalau dari meter mau ke sentimeter itu turun atau naik? Turun. Turun. Kalau turun tadi dikali atau dibagi? Dibagi. Dibagi. Turun dikali atau dibagi? Ini ada contekannya di atas. Dikali ya, karena turun jadi dikali. Nih, kita akan merubah dari meter ke sentimeter yang sebelah kiri ini ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Loh, kenapa bisa jadi 100? Karena tadi kan kalau turun itu dikali 10. 1 kali anak tangga itu 10. Nah, kalau dari meter ke sentimeter, 2 kali anak tangga. Berarti dikali 10-nya 2 kali. 1 dikali 10 dikali 10 sama dengan 100. Ada yang paham? Paham semua? Enggak. Kita ulangi lagi ya. Karena turun dua tangga dari meter ke sentimeter, maka dikali 10-nya 2 kali. Atau 0-nya ditambah 2 kali. Nih, seperti ini. Karena 1 meter ke sentimeter kan, itu 0-nya nambah 2. Karena dikali 10 2 kali. Ya, coba kita lihat ke contoh berikutnya. Gimana kalau 2 meter mau di ke sentimeter kan? 2 dikali 10 dikali 10. Karena turunnya 2 tangga, jadi dikali 10-nya 2 kali. Menjadi 200. Kayak gitu, coba Ustazah mau nanya satu-satu. Kalau Freya. Halo Freya. Kalau ya, misalkan 3 meter, berapa sentimeter sih? Good, pinter. 300. Wah, Freya sudah hebat. Oke, Aufa. Aufa, kalau 4 meter, berapa sentimeter, sayang? 400. Aufa. Gentari, terima kasih sudah membantu Aufa. Coba bantu lagi ya ke Aufa ya. Tadi sudah dijawab oleh Gentari. Aufa, kalau 5 meter, berapa sentimeter, Aufa? 500 meter. 500 cm ya. Satuannya sudah dirubah dari meter ke sentimeter. Jadi 500 cm. Good job, Aufa. Sekarang Ustazah mau nanya ke Farhan. Ustazah, kok itu ada coretan? Iya, yang coret-coret. Wah, tidak disiplin nih yang coret-coret. Dihapus ya. Oke, ke Farhan. Ustazah mau nanya nih ke Farhan. Halo, Farhan. Halo. Halo. Ya, Farhan, kalau 7 meter, berapa sentimeter? 700 cm. Good, hebat. 700 cm. Kenapa bisa jadi 700? Ya, 10 kali 10. 7 kali 10. Karena 7 dikali berapa? Dikali 10. Dikali lagi 10. Jadi 0-nya nambah 2 jadi 700. Gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Iya, Gentari. Sebentar mau salim ke Bunda dulu. Oh iya, silakan Gentari. Boleh salim dulu. Oke. Yang coret-coret dihapus dulu ya. Coba belajar disiplin saat Zoom. Disiplin saat Zoom gimana? Tidak coret-coret sebelum
diminta sama ustazah. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang gimana kalau naik? Naik tadi dikali atau dibagi kalau naik? Dibagi. Good. Naik itu dibagi. Nah, nih ada soal di sini. Kalau 100 cm itu berapa meter? Di sini hasilnya 1 meter. Ustazah berarti kebalikan ya? Iya, kebalikannya. Karena kan tadi naik dan turun ya. Gampang. Caranya gimana? Gampang. Dari sentimeter ke meter? Nih, dari yang sebentar. Yang 100 ini kita pindahkan ke atas. Ini caranya ya. Lalu dibagi. Tadi turun, tadi turun naiknya. Turun, ya, dibagi. Berapa anak tangga tadi? Dua. Ya, berarti dibagi 10-nya 2 kali. 1, 2. Nah, caranya gimana tuh ngebagi? Ada di atas, ada di bawah. Pusing katanya. Tidak usah pusing ya. Nih, yang di bawah kalikan dulu sehingga sama atas dan bawah jadi 100 ya. Nah, setelah ada di atas dan di bawah, kita coret. Belakang coret, bawah coret, atas coret. Ustazah, kucingnya ke kamera. Kucingnya boleh dilepas dulu ya, Athena, sehingga menyisakan 1 dibagi 1. 1 dibagi 1 jadi berapa? Jadi 1, sehingga 1 cm sama dengan 1 meter. Ustazah? Ya. Berarti 100 cm itu kalau di meternya itu cuma 1 meter ya? Gimana? Kalau 100 cm berapa? 100 cm kalau di meter 1 meter. Dari sentimeter ke meter berarti dibaginya 100. Karena kan naik 2 tangga. Jadi nolnya diilangin 2. Seperti itu, Fatih. Oke, coba Ustazah mau nanya satu-satu lagi ya. Ke Baim nih. Baim? Ya, dilepas headphone-nya. Ainun deh. Halo, Ainun. Oke, Ainun siap ya. Ustazah mau nanya nih. Mudah. Ini matematikanya level sangat mudah nih. Kalau 700 cm, berapa meter, Ainun? Meter. 700 cm. Berapa meter? 7 meter. 7 meter, good job. Tinggal nolnya aja ya, dicoret 2. Jadi 7 meter gitu. Hebat, Ainun. Lanjut, Ustazah mau nanya ke Baim. Baim, kalau lebih gede buat Baim. 900 cm, berapa meter? 900 meter, yakin jawabannya 900 meter, 9 meter? Yakin gak nih, Baim? Betul ya jawaban Baim. Kenapa Baim ragu-ragu, sayang? Yakin ya sama jawabannya? Betul kok, jawaban Baim itu 9 meter. Ya, betul. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjut ya. Ini kita baru sampai level 1. Level sangat mudah. Oke. Next, PPT berikutnya. Nah, ada apa nih? Coba baca yang di atas. Tangan ke-1. Coba isi titik-titik berikut. Iya, tantangan ke-1. Nah, di pertemuan kita kali ini akan ada banyak tantangan yang pastinya sangat mudah buat teman-teman lain. Coba buka buku paketnya halaman 32. 32. Nih. Tadi berapa teman-teman? 32. Udah, Ustazah, udah ini. Oke, teman-teman boleh sambil diisi ya buku paketnya.
Oke, 32. Ya, buka buku halaman 32. Bu. Ya. Kok kata gimana bentuknya? Halo. Ayo coba cari buku paketnya sendiri ya. Oke, kita mulai ya mengisi tantangan yang nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Bisa. Siapa? Gilby. Wah, Gilby jagoan nih. Sudah mengacungkan tangannya. Kita baca bareng-bareng ya. Nomor 1. Bla 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 dan bla 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 merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Kira-kira apa tuh alat ukurnya? Meteran dan penggaris merupakan alat ukur untuk mengukur panjang. Masya Allah, hebat sekali Fatih membantu Gildi, hebat. Kira-kira bisa nggak ya? Bisa. 3 meter berapa sentimeter? 100. Kita bahas satu-satu ya. 100. Nih, kan 100 meteran dan penggaris. Wih, hebat. 200. Good job. Silakan. Ada. Ya. Jadi kalau dia pertanyaan kayak 3 meter, Ainun tadi kerjain. Berapa kalau di sentimeter? Ainun tadi kerjain. Oke, Ainun. 3 meter. Atau adik-adik yang 300. Sudah menggunakan. Boleh diperiksa kembali ya. Kalau ada yang keliru, boleh diperiksa. Jadi sentimeter kalau 300, bisa mendingankan dengan meter. Titik-titik, berarti 3. Wih, hebat. Sudah ada yang terkutik nih dengan angka-angka. Kita lanjutkan ya. Nomor 2. Silahkan dijawab oleh Athena. Boleh nyalakan videonya, Athena? Ya, halo, Ustazah. Udah nyala? Sudah nyala. Nomor 2. Silahkan dijawab, Athena. Ini. Nomor 2, 3 meter sama dengan 300 cm. 300 cm, jawabannya adalah? Ya, betul. Silakan ditulis. Meteran. Meteran. Oke, selanjutnya. Silakan dijawab oleh meter Adifa. Adifa sudah selesai menulisnya? Sudah. Oke, jawab nomor 3 sayang. Penggaris. Empat meter sama dengan berapa sentimeter, Adifa? Ini. 4 apa? Penggaris. 40. Yakin jawabannya 40? Coba kita lihat ya, apakah betul jawaban Adifa 40? Ternyata 400, Adifa. Boleh dicoba di lain kesempatan ya. Silakan ditulis 400 jawabannya, adik-adik. Sudah, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Freya. Wah, Freya masih sibuk menghapus nih. Freya, nomor 4 sayang. Kira-kira berapa meter ya biar jadi 500 cm? 5 meter. 5 meter tadi jawabannya. Oke, kita lihat apakah betul 5 meter? Ya, betul 5 meter. Silakan mulai ditulis, adik-adik. Sudah. Yang terakhir, nomor 5 dijawab oleh Arik. Arik belum jawab ya. Silakan dinyalakan audionya, Arik. Arik, berapa meter biar jadi 600 cm? Berapa? Suaranya kecil, Arik. Coba lebih keras lagi. 6 meter. 6? Yakin? Coba kita lihat. Ya, betul. Jawabannya 6 meter. Silakan boleh ditulis. Oke, tantangan ke-1 ini mudah atau sangat mudah? Sangat mudah. Hebat sekali murid-murid. Ustazah. Iya. Sangatnya ada 2 kali.
sangatnya ada dua kali, Masya Allah. Sangat-sangat indah. Hebat, Gentari. Oke, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Materi berikutnya adalah materi yang mudah. Tadi kan sangat mudah. Level 2 menjadi mudah. Oke, masih ada contekan ya di kiri atas. Oke, Ustazah izin menjelaskan dulu ya, teman-teman semua. Boleh di-mute dulu mikrofonnya. Nanti kalau saat sesi tanya-jawab, boleh dinyalakan. Oke, terima kasih yang sudah di-mute. Nih, tadi kan hanya satu angka ya. Sekarang gimana kalau dua angka? Misalkan belasan kayak gini nih. Nih, belasan kayak gini, 12 meter. Mudah sekali, teman-teman. Tinggal dikali 10. Dikali 10, sama aja caranya kayak tadi. Berarti bertambah nolnya 2. Jadi berapa nih? 1.200. Tuh, jadi ribuan sekarang sama kayak uang ya. Uang yang biasa teman-teman jajanin. 1.200. Kalau misalkan 12 meter. Ditambahin nolnya aja kalau mau ke sentimeter. Lalu contoh soal berikutnya. 23 meter. Wah, 23 meter. Mau ke sentimeter. Dikalikan 10. Kali 10 berarti... Ustazah, izinnya perlu pensil. Ya, boleh sayang. Nih, 23-nya pindah ke sini. 0 yang ada di sini pindah ke sini. Pindah lagi ke sini. Jadilah 2.300. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Tidak. Tidak ya. Sudah jelas ya. Coba Ustazah tanya dulu. Benar nggak sih mengerti teman-teman ini? Coba ke Gilby deh, Gilby. Halo Gilby, assalamualaikum. Lagi sibuk Ustazah. Gilby lagi sibuk nih, sibuk apa? Nyatet ya. Oke, kalau gitu Ustazah mau nanya ke Fatih deh. Fatih, kalau 13 meter berapa sentimeter Fatih? 13.000 cm. 13.000? Bener ya? Coba lihat nolnya ada berapa bertambahnya? 2. 2. Berarti kalau 13 nolnya 2 di belakang jadi 13.000 atau 1.300? 1.300. Nah, itu 1.300. Betul, Fatih. Sekarang Ustazah, ibu ya Ustazah yang belakangnya 300 gitu. Ya, tinggal ditambahin aja nolnya sayang 2. Nih, tadi kan 13 ya. 13 itu masih meter. Karena dikalikan 10 kali 10 berarti nolnya bertambah 2. 13 turunin. Nih, 13. Nolnya pindah ke bawah. Nol, nolnya pindah lagi ke bawah. Ah, tulisannya sungguh tidak jelas. Nih, kalau gini berarti jadinya 1.300 ya, bukan 13.000. Begitu caranya. Oke, selanjutnya Ustazah mau nanya ke Gentari. Halo Gentari. Oke, Gentari sudah nyala. Ustazah mau lebih besar ke Gentari. Gentari kan tadi bilangnya sangat-sangat mudah. Untuk Gentari, kalau 31 meter berapa sentimeter? 31. Ada. Gentari sedang berpikir. 3.100. Berapa? 3.100. Masya Allah, dibantu oleh Farhan dan Athena ya. Iya betul, 3.100. Kenapa bisa jadi 3.100? Karena dikali 10, dikali 10 bertambahlah nolnya 2. Gitu, jadi 3.100. Oke, paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita coba
yang dari sentimeter ke meter. Tadi kan dari meter ke sentimeter, sekarang sentimeter ke meter. Sama saja caranya, dihilangkan nolnya, dihilangkan nolnya atau dibagi ya, kalau cara panjangnya dibagi. Nih, contoh, contoh soal, 100 cm berapa meter? 100-nya kita pindah ke atas, nah lalu dibagi 10. Dibagi 10, kenapa 10-nya 2 kali? Karena naik tangganya juga 2 kali ya. Mau ke meterkan itu 2 kali melewati anak tangga. Berarti 10 kali 10 di sini dicoret nolnya berkuranglah 1. Dicoret nolnya berkuranglah 1. Sehingga menyisakan 10. Nih, menyisakan 10 pindah ke sini. Dibagi 1, 10 dibagi 1 jadi berapa? 10. Jadi 10. Iya, ini cara panjangnya. Lumayan ya cara panjangnya. Cara mudahnya seperti apa, Ustazah? Cara mudahnya. Kalau dari sentimeter ke meter kan berpindahnya 2 kali anak tangga. Berarti nolnya dicoret aja 2, menyisakan 10. Seperti itu cara cepatnya ya. Memindahkan dari sentimeter ke meter, nolnya dicoret 2. Seperti itu. Ada pertanyaan? Coba Ustazah tanya kembali ya. Ke Athena deh, coba nyalakan audionya. Oke. Athena, kalau 2000 cm berapa meter? 2000 meter. Berapa? 20 meter. Good, hebat. 20 meter. Sekarang Ustazah mau nanya ke Fazian. Halo Fazian. Ustazah, sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek, nggak apa-apa. Yang penting Fazian-nya bagus. Fazian, coba kalau 5000 cm berapa meter? 5000. Ada yang mau bantu Fazian? 50 meter. 50 meter. Good, hebat. 50 meter. Oke, okay. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya ada slide apa nih? Nah, selanjutnya. Nih, sekarang tadi kan nol ya, nolnya yang banyak. Terus gimana kalau misalkan semuanya angka, Ustazah? Masa angkanya diilangin? Tidak ya, angkanya tidak diilangin. Nih, contoh soal 125 cm. Itu jadi berapa? Seperti tadi, kalau sentimeter ke meter berarti diapain? Dibagi ya, dibagi, dipindahkan. Seperti ini, 125 dibagi 100. Kenapa 100? Karena 10 kali 10, 100. Jadi langsung saja ya, 100. Lalu gimana Ustazah? Kalau 125 dibagi 100, kita tinggal tambahin koma aja. Nih, komanya ceritanya ada di sini. Pindah ke depan, lalu ke depan lagi. Jadi komanya di sini. Jadi 1,25. Kenapa komanya pindah 2 kali? Karena di sini nolnya ada 2 atau 100. Makanya pindahnya 2 kali kayak gitu. Sekarang coba Ustazah mau tanya satu lagi. Mana ya? Teks. Ke Farhan. Halo Farhan. Ustazah, masih gampang. Wih, masih gampang. Alhamdulillah kalau gampang. Coba Farhan nyalakan dulu mikrofonnya, sayang. Oke. Halo. Oke, halo, sudah terdengar Farhan. Kalau 154
154 cm. Ustazah kedengeran soalnya ada telepon. Oh, ada telepon? Okay. Iya, kak kedengeran. Bisa pakai headphone atau headset? Jangan ngomong lagi, Ustazah. Oke, okay, coba lebih keras ya, Ustazah. Halo, Farhan, terdengar? Dengar. Oke, okay. Berarti harus lebih keras ya untuk Farhan. Pertanyaan untuk Farhan. 154 cm sama dengan berapa meter? Dipindahkan komanya saja, Farhan. Pindahkan komanya. Ayo, ada yang mau membantu teman-teman? Athena, Ustazah. Athena, jadi berapa meter ini? 1,500 meter. 1,500 ya. Tapi 1,54 meter. Good job, Athena. Oke, pertanyaan berikutnya Fatih ya. Fatih, coba lebih besar buat Fatih. 357 cm. Berapa meter, sayang? 350 meter. Coba dipikir-pikir lagi, benar nggak? Dipindahkan komanya, sayang. Jadi 3,57. Iya, 3,57. Kalau di belakang koma, kalau di belakang koma disebutnya itu satu-satu ya, bukan 57 tapi dibacanya 57 ya kalau di belakang koma. Meter. Oke. Ada Aldebaran? Ada, Ustazah. Halo Aldebaran, boleh dinyalakan ya? Ya. Oke, Aldebaran, pertanyaannya. 111 cm. Wah, ini angka cantik nih buat Aldebaran. 111 cm sama dengan berapa meter, Alde? Saya tahu jawabannya. Siapa yang bisa bantu, silahkan. 1,11 meter. Okay, meternya jangan ketinggalan ya. 1,11 meter. Hebat, cara membacanya sudah betul. Siapa lagi yang mau dapat pertanyaan? Coba Ustazah mau nanya ke Aufa. Halo Aufa. Untuk Aufa. Ah, halo. Iya. Nah, untuk Aufa angka cantik lagi 222 cm. 222 cm berapa meter, Aufa? 22. Berapa Aufa, mana suaranya, sayang? Nih, tinggal komanya saja dipindahkan, sayang. Mana nih? Jadi berapa? Jauh. 200,22. Jadi 2. Siapa yang bisa bantu? 2,22 meter. Wih, Masya Allah, Athena sudah banyak membantu temannya. Hebat, terima kasih Athena. Selanjutnya siapa lagi yang mau sama-sama jawab? Sama-sama. Fajian, sudah jelas suaranya, sayang?
Adik senyanya jelek. Oh iya. Fazian sudah bisa menjawab ya. Sekarang coba untuk Fazian. 431 cm. Berapa meterkah ini? 2,31. Berapa? Coba lebih jelas sayang. 4,31 meter. Hebat, 4,31 meter. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Clear on blue. Berikutnya ada apa nih? Tantangan berikutnya. Buka buku paket halaman 122. Aduh. Berapa 100 berapa Ustazah? 122. Aduh, ini jawabannya sudah keluar. Gak apa kita bahas ya. Kira-kira nomor 1 betul atau salah? Benar. Benar? Benar. Good job. 2 meter sama dengan 200 cm karena turun 2 tangga. Berarti dikalikan 100 turun 2 tangga. Sekarang nomor 2, salah atau betul? Benar. Salah atau betul? Salah. Harusnya berapa kalau salah? Empat. Iya betul, harusnya empat. Silakan diisi 4 ya. Ustazah, halaman berapa? 122. 122. Oke, lanjut ya. Nomor 3, salah atau betul? Benar. Yakin? Jangan-jangan salah kayak nomor 2 nih. Insya Allah yakin. Insya Allah yakin. Jawabannya betul ya. 1000 cm sama dengan 10 bambu. Ya, kenapa Gentari? Panjang bambu. Suaranya putus-putus Gentari. Udah selesai dari tadi. Wih, Oke. Ini sudah selesai ya. Ustazah, halaman yang 3 berapa meter? Berapa? Yang 3 jawabannya betul nih, 10 meter. Hanya nomor 2 saja yang salah. Halaman 3. Ini harusnya 4. Ini harusnya 4. Ini Ustaz. Ini betul. Ustazah, ya. Ada matematika yang lain atau anak pengen lagi? Ih, pengen lagi. Seru ya. Oke, kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Waduh, ada Aldebaran. Kenapa Aldebaran? Hapus. Coba dihapus dulu sayang. Oke. Next ya. Apa yang selanjutnya? Nah, selanjutnya, siapa cepat dia dapat. Dapat apa nih? Dapat tikus. Dapat ilmu. Dapat ilmu. Coba. Aldebaran bisa dihapus dulu sayang coret-coretnya nanti ya. Terima kasih. Dihapus dulu sayang. Nih. Sekarang kita cepat-cepat jawabnya di chat ya. Nih, boleh digunakan sekarang chatnya. Siap-siap menulis jawaban, Ustazah mau lihat. Jawaban dari nomor 1. Aldebaran boleh dihapus dulu, nak. Kalau 18 meter, berapa senti? Nomor 1, jawabannya tulis di chat, silakan. A atau B? A.
Tulisnya di chat, ayo cepetan di chat. 134 cm ya. Ah, dari Athena ah, katanya siapa lagi? Sininya, udah. Waduh. Cm kan ini gue ya. Ustaz. Aldebaran. Di sini gitu. Udah. Oke, wih. Banyak yang jawabannya A. Fatih A, Farhan A, Adifa A, A dan Freya A. Oke, okay, siapa yang belum jawab? Ayo jawab dulu. Tidak golput ya. Terus punya pilihan ya. Oke, okay, coba kita lihat. A, kira-kira jawabannya kalau A benar, betul atau salah? Ya, aku A. Oke. Okay. Aku wah, dapat kucing yang jawab A. Yuhu. Dapat kucing yang jawab A. Oke, okay, sekarang ke nomor 2. Sebentar, tahan dulu ya. Nomor 2 jawabannya apa nih? Jawab di chat, ayo. Yang cepat jawab di chat. Fatih A, Athena A, panjang. Freya A. Fatih B. Gentari A. Wah, banyak yang A nih. Jawabnya di chat ya, bukan di chat. Gak yakin deh, Athena Ustazah. Kayaknya salah tuh. Kayaknya salah. Apa ada yang B juga ya? B, Fatih B. Oke, kita coba. Kita coba lihat jawaban A dulu ya. Jawaban A itu atau salah? Yang jawaban A dapat bayi sedih. Ini gemes tau, Ustazah, bayi sedih. Terus ada yang jawaban B. Yang jawabannya B, dapat SpongeBob. Ya Allah, SpongeBob. Yeay, dapat SpongeBob yang jawabannya B. Kenapa gak dapat unicorn aja, Ustazah? Karena dia gak punya SpongeBob. Yang coret-coret dihapus dulu ya. Bukan aku. Gimana sih? Nih, Mbak. Iya. Ustazah, itu yang nomor 3 enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tadi enggak, soalnya ada coretan. Oke, sekarang sudah terlihat ya. Silakan jawaban nomor 3 di kolom chat. Nanti ada kok di kolom chat. Ayo, siapa cepat dia dapat. Ayo, jawabannya A ini 3,01. Banyak banget A-nya. Ada yang jawab A. Banyak banget yang jawab A. Oke, okay. Yang jawab A. Wah, dapat Patty. Yang jawab A dapat Patrick, yang jawab B dapat apa? Oh, dapat muka seperti ini. Yang jawab B, ayo coba lebih konsentrasi lagi. Sekarang nomor ini yang 14 meter, silakan A atau B. Siapa cepat dia dapat nomor? Gimana caranya? 14 meter berapa cm? Salah. A. Aldebaran A, panjang. Gentari A. B. B. Ada macam-macam ya jawabannya. Ada A, ada B. Oke, okay. Bagus semuanya respon. Wih, banyak banget Ainun. B. Oke, okay, kita dari jawaban A dulu ya. Kalau yang jawab A dapat apa? Tadi ini 18 meter. Wah, yang jawab A dapat larva. Larva nangis. Oh no, kata larvanya. Oke, okay, berarti jawabannya dapat apa ya? Dapat Upin atau Ipin ini? Ipin. Ipin. Botak. Yang jawab B, hebat. Oke, okay, sekarang pertanyaan terakhir. B. A atau B? Silakan jawab di kolom komentar. Ah, gampang banget ini. Ini A. Aldebaran A, Farhan A. Masya Allah, banyak sekali yang jawab A. Gak ada yang jawab B ini.
A, udah tahu. B, dianggurin A. Ini yang B. Anggurin aja, Ustazah, kacangin aja. Kacangin aja, oke. Berarti kita buka ya jadi yang jawaban A. Mah, kacangin, B. Ye, dapet. Ujungnya lagi senyum, tapi senyumnya serem ya. Iya, serem. Kayak vampir senyumnya. Kayak tuyul. Kayak tuyul, ya. Aduh, keren banget. Ini kucing, bukan tuyul. Oke. Siapa cepat dia dapat, sudah selesai. Kita lanjutkan lagi apa ya setelah ini? Lagi. Oke, ini pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir. Tantangan terakhir. Halaman berapa? 48. 148. Ya. Yang sebentar kok sayang. 148. 100. Sudah ya. Melihat temannya berlatih. Oke, kita jawab bareng-bareng ya. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan teman yang berlatih 4 meter. Ustazah, itu ada yang coret-coret. Yang coret-coret dihapus dulu ya, Aldebaran. Ya Allah, itu apaan? Tentang hidup. Ciki hidup, ciki hidup. Oke. Nah, alat ukur untuk mengukur jarak adalah apa coba? Meteran. Aldebaran dihapus dulu ya. Ya, betul. Jawabannya meteran. Ustazah, halaman berapa? 148. 100. Udah selesai. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Sudah selesai. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur, panjangnya 300 cm. Artinya, panjang papan tulis tersebut berapa meter? 300 cm berapa meter? Ustazah. Ini apa bacaan? 300 cm adalah meteran. Ustazah. Itu Ustazah nggak kelihatan. Ya, sebentar ya. Ini apa? Meteran. Lani mengukur panjang papan tulis. Panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut 300 meter. 300 cm. Berapa meter? 100. Berarti nolnya di 3 meter 2. Isinya 3 meter. Isinya 3 meter. Ustazah, kok itu catnya jadi keluar ya? Sepeda keluar, Ustazah. Ukur yang tepat untuk mengukur panjang sepeda. Yang berikutnya ya adalah meteran. 100. Alat ukur yang tepat. Papan tulis. Meteran. Penggaris atau meteran? Meteran. Meteran. Ya, betul. Meteran. Nggak mungkin pakai penggaris kalau papan tulisnya gede gimana? Kan nggak bisa. Iya, nanti capek ngitungnya. Harus disambung-sambungi. Betul. Oke, pertanyaan yang paling bawah. Yang paling bawah. Perhatikan data di atas. Oh, kita bermain data nih. Tabel di atas ya. Kira-kira teman Benny yang paling tinggi siapa namanya yang paling tinggi? Cek. Halaman paling depan. Halaman paling depan apaan? Edo.
Edo. Edo benar, Edo paling tinggi. Edo. Oke, kita lihat ya. Edo. Enggak betul, Edo. Karena 1 meter 20 cm alias 120 cm. Di halaman berapa Ustazah isinya? Ada, masih ada di 148 yang paling bawah, sayang. Ini di sini. Oh, ini. Yang coret-coret boleh diisi dulu ya bukunya, sayang. Nah, tulisan dia tuh. Yuk, fokus dulu pembelajarannya. Oke, kita lanjut ya. Dua pertanyaan terakhir. Ustazah, ada yang coret-coret. Iya, sayang. Terima kasih dihapus. Oke. Teman Beni yang bernama bla 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 dan bla bla bla, ukuran tubuhnya paling pendek katanya. Siapa yang paling pendek? Bayu 148. Kira-kira di sini Ani sama Dayu. Berapa? Ani sama Dayu. Lani sama Dayu. Lani Dayu Siti. Lani Dayu Siti. Oke, coba lihat. Hanya dua ya, tidak tiga. Kalau dua berarti Dayu dan Siti. Silakan ditulis. Aldebaran boleh ditulis dulu ya bukunya. Tidak ini sama siapa Lani? Dayu. Dayu. Ya. Dayu sama Siti. Okay. Dayu. Sudah. Sudah. Eh, itu sama siapa? Siti. Siti. Eta Siti, itu Siti. Si S I P I. Oke, alhamdulillah ini sudah sampai poin terakhir. Ada lagi kah? Lagi Ustazah. Udah deh, udah sampai yang terakhir. Coba semua teman-teman baca ini apa? Aku bisa, aku hebat. Coba sekarang pakai gerakan kayak gini. Aku bisa, aku hebat, kayak gitu. Coba. Aku bisa, aku hebat. 1, 2, 3. Aku hebat. Coba lebih ramah lagi. 1, 2, 3. Aku hebat. Alhamdulillah. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Sekarang waktunya kita foto bersama ya. Ada berapa slide? Ada satu slide aja. Yuk, kasih gaya terbaiknya. Senyum. Gimana itu gayanya? Athena, Ustazah mau ngikutin Athena tapi bingung. Ini Ustazah. Oke, yuk. 1, 2. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah. Wassalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Ini mau ke pasar dulu. Ini ambil. Kita lihat.